lagi di atas derita lama. Tak pernah menjadi impian, dan hitam bukanlah harapan. Mengering air mata mengenang percintaan yang kini tinggali kawan. Masih segar diingatkan kenangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, dimanapun Anda berada. Ini kami mau mengantarkan Dik Via. Siapa itu Dik Via? Basis cewek. Dik Via itu seorang basis cewek asal Wonogiri, yang berasal dari Tretomoyo Wonogiri. Kemarin saya dan teman-teman berinisiatif untuk mempromosikan Dik Via supaya bakatnya tersalurkan lah. Alhamdulillahnya dari Nyiwuken Dedes ya, iya, yang dari Jawa Timur itu tertarik. Terus sampai dibilain menjemput dia, maksudnya ya negosiasi dengan keluarga, dan alhamdulillah malam ini insya Allah deal dan mau mengantarkan ke sana. Oke. Ke base campnya Nyiwuken Dedes, Kediri tepatnya. Sebelum kita berangkat, kita jemput dulu Dik Via. Jadi karena rumahnya itu di daerah Tirtomoyo ya? Janganti Tirtomoyo. Lalu kita jemput dan kita antar ke Kediri. Mohon doanya, moga-moga selamat sampai tujuan. Dan di sana Dik Via betah, juga diterima dengan baik di Nyiwuken Dedes. Amin. Guys, jalannya naik ke atas. Rotok medeni guys, ini kita sudah hampir di rumahnya Dik Via. Kita sampai guys. Jadi kita nanti ke atas sana. Ngarep rada. Ngisore omahe anu kayak gitu. Dan untuk ke rumahnya tidak dapat dijangkau oleh mobil. Jadi kita harus jalan kaki. Guys, biar mobilnya putar dulu di sana. Halo guys, kita naik jalan kaki. Dan ini pakai senter HP, jadi redup. Ditambah lagi, seperti ini jalannya ke rumah Via. Nah ini guys, kita munggah gunung. Kita sudah sampai di rumah Via. Wah, ada temennya Aris. Bangun. Wah. Ya, Mas Tri sama. Lagi. Utas mriki to. Ini ayahnya Via. Dan ini Via. Bangun. Anjir lu. Siap.
Bulan Nuwun. Halo guys, ini adalah kakaknya Pia. Orangnya super kemaki ini. Kita mau makan dulu. Lawe api iki. Mas, nang monggo. Nah guys, ini kita mau makan. Karena ditawani makan, ini semua masakannya Duk Via. Ki jenenge apa Duk ini? Ini namanya gudangan atau kalau bahasa Inggrisnya apa? Kelemangs. Apa? Urats. Urats. Dan ini ada jangan lombok. Eh bukan tahu. Deng. Tahu campur dengan pete. Ini yang masak siapa ini? Ya orang yang punya rumah sih. Bukan yang ini. Bukan. Nah ini juga ada pete. Kok pete toh? Jengkol apa pete ini? Ini namanya kerupuk. Kerupuk Jawa. Kerupuk Jawa. Ini ada pete. Nah guys, ini ada sambal bawang buatan. Itu gawaianmu toh iki? Senes. Waduh. Lagi eneng kono besok piye nek ra iso masak dhewe. Ya pinter aku. Pinter Mas. Malah niku. Nah ini masakan Duk Via. Guys, kita melihat Pia nginggah-nginggah nih piring. Karena mungkin ntar kalau sudah sukses nggak mungkin nginggah-nginggah nih piring seperti ini. Merintah aku. Dan ini kakaknya Pia masih makan. Aja nangis. Kalau malah luwe yang kudung kabeh. Kandani kok. Wis sing ngono lho ya. Aja metu-metu nek ora ana karo darani. Ibu, ku harus meninggalkanmu.
mengejar cita-citaku. Setiap malam ku memohon doamu agar dapat ku membahagiakanmu. Hapus air mata yang di pipimu, pasti kelak ku kembali padamu. Kami mau berangkat, doakan semoga selamat sampai tujuan. Amin. Juga ini nanti kita mau lewat di tunggangan. Tunggangan itu adalah suatu jalan di Wonogiri yang sangat seram sekali. Jadi nanti kita lewat situ, barangkali ada penampakan, kita juga akan liput. Karena kemarin sekitar beberapa minggu yang lalu ada bus Sudiro bisa terperosok di situ. Lur, ini sudah tepat jam 12 malam. Jadi kita berangkat malam karena biar nanti sampai di sana enggak terlalu pagi. Dan seperti janji saya tadi bahwa kita akan melewati tunggangan. Kita liput suasana tunggangan itu seperti apa? Karena konon katanya kalau malam-malam itu banyak demit atau banyak hantu yang keluar. Jadi kita liput, kita videoin, barangkali nanti ada penampakan biar kalian pada takut. Halo Lur, ini kita melewati di Gunung Tunggangan di daerah perbatasan antara Tirtomoyo sama Jatiroto. Kowe wedi ora nduk liwat kene? Dan jadi ini kita melewati jalan yang berkelok-kelok. Kelok-kelok syuting. Kita syuting dulu jalannya. Nah. Seperti ini tikungannya, guys. Jadi untuk saudara-saudara, dulur-dulur semua yang kalau melewati daerah sini, mohon hati-hati. Karena di sini selain apa ya, selain jalannya berkelok-kelok, juga di sini terkenal banyak demitnya. Jadi mohon kalian juga berdoa dulu kalau melewati daerah sini. Karena kemarin sekitar 1 bulan yang lalu itu ada bus Sudiro, pasti kalian juga tahu itu temangsang, guys. Bus Sudiro itu temangsang. Temangsang apa ya? Temangsang itu temangsang ini bahasa Indonesia ya, Boris? Menyangkut, tersangkut di daerah sini itu. Masih di sana. Di sini kok masih di sana. Pokoknya sebentar lagi kita sampai di lokasi yang bus Sudiro itu tersangkut. Nah, disinilah lokasi bus Sudiro itu kemarin tersangkut. Dan di sini juga sering terjadi hal-hal mistis, yaitu kadang ada penampakan gundul pringis. Jadi biasanya itu ada seperti gundul, itu orang gundul botak. Kepala botak itu dari atas ke bawah, terus dia meringis. Meringis itu apa meringisnya? Jalan ini. Tertawa. Jadi cuma gundul tok, guys. Kepala gundul, kepala tok. Sama kelihatan untunya. Sama tersenyum tapi ketawa. Tapi enggak ada suaranya, guys. Dan itu tadi daerah yang
itu Gundul Pringis. Dan di sini ini di depan ini Bukan. Namanya apa? Watu apa? Dukun. Watu dukun. Watu dukun. Wah, kalau di sini kita nggak boleh sembarangan, guys. Karena di pertama. Turunan di Watu Dukun ini ada penunggunya. Semoga kita bisa bertemu dengan penunggunya. Maksudnya kalau biasanya sih menampakkan diri ini. Dan kita syuting. Tapi kalau dengan orang yang baik, dia tidak mau menampakkan diri. Nah, guys, di sini, guys, tikungannya begitu tajam, guys. Ini nikung lagi, guys. Hati-hati, guys. Jadi kita simak. Mungkin kalau ada penampakan apa gitu. Kok dicak dari video ini? Sasa menampakin. Biasanya nyangkut. Nah, biasanya kalau waktu di apa itu namanya di syuting gini biasanya belum menampak, tapi kalau videonya nanti sudah ambil, sudah direkam, mungkin ada penampakan. Tapi semoga aja nggak ada penampakan, karena kalau ada penampakan nanti malah jumbul nanti. Gaget sangketnya, jumbul sangket. Nah, ini kita sudah melewati Watu Dukun. Masa kritis. Dan ini suasana, guys. Wah, gak kelihatan, guys. Mencekam. Ini tadi udah melewati Gunung Tunggangan yang kemarin Kusudiro itu tersangkut di sini. Gimana perasaan Anda, Mbak Via, melewati di gunung ini? Enggak ada rasa takut sedikit pun? Enggak. Padahal di sini itu kalau orang lewat sini itu takutnya setengah mati, tapi nah, ini orang saya tadi tidur. Oh, kamu tidur toh ya? Oh. Malah ternyata Dok Via tadi merem, enggak tidur sih. Cuma merem. Dia enggak apa itu? Karena saking takutnya dia enggak mau melihat fenomena-fenomena mistis di Gunung Tunggangan ini. Mungkin ada pesan-pesan, Mbak Pia, kepada pengendara yang mau melewati Gunung Tunggangan ini. Apa ya? Dilarang buang sampah sembarangan. Ya, pesannya hati-hati aja. Oke, guys, itu pesan dari Delvia bahwa buat dulur-dulur semua yang ingin melewati Gunung Tunggangan, dimohon untuk hati-hati, apalagi kalau waktu hujan. Usahakan kalian harus sangat hati-hati lagi, karena jalan di sini licin. Kita sampai di daerah Madiun Lur. Ini kita masih pakai GPS. Kita sudah sampai, guys. Ini di Aglis Record. Gimana kesan perjalanan Anda, Duk? Mabuk enggak tadi? Enggak. Biasanya mabuk, Tik. Tumben kamu enggak mabuk. Udah minum apa tadi? Minum apa? Kita masuk ke Aglis Record. Masak nih, bucai. Ngantuk enggak? Ngantuk. Jadi ini nanti bentar lagi tidur, dan setelah tidur pulang. Kamu balik ke Wonogiri kan? Iya. Nanti. Nanti kapan? Kamu masih di sini itu sekitar 30 tahun lagi. Waduh. Perjalanan
Kita lagi sarapan guys. Ini posisi lagi di mana? Kediri. Ini di pusat kota Kediri. Dan kita makan menu dari Kediri. Apa ya iki jenenge? Skorek. Halo guys, ini mau ke studio. Gimana rasanya? Biasanya kamu kan pegang bass yang di rumah itu harganya berapa? 17 itu. 1.700.000 dan iya, ini sama ini 17. Ini 17 juta. 17-nya juta. Gimana rasanya, perbedaannya apa? Ya lebih enak ini. Enak iki enak kepiye dalam konsep gimana? Kok perlu empuk apa? Oh, jadi ini nanti kamu enggak ngoyo nabuh ini. Enggak ngoyo. Enggak rengo ya. Enggak tahu nanti. American jazz bass. Asli. Ternyata ini. Kendang-kendangnya apa koyo digo mule. Balik sebelah. Jadi balik. Halo guys, jadi ini Via baru mencoba bas. Ini bobotnya karo basmu apa nih? Petinggi. Nah, kemarin-kemarin si Via ini kan pakai basnya sendiri waktu main di kampung dan beratnya itu sama bas yang ini masih berat bas ini. Kalau kemarin-kemarin di kampung kan kita main kan campur sari, jadi nggak berdiri. Jadi mulai sekarang dia harus terbiasa bas digendong, dicangklok, terus mainnya berdiri. Nah, engko teol ora engko kira-kira? Iya, mesinnya teol. Nah, gitu. Bebas itu ya. Oke. Gede bebas ya. Gede iki kan karbonku.
Maaf guys, ini orangnya belum mandi. Wes. Oh wes toh, letik si buluk. Ya cek, cek kita buluk lho. Dasarnya ya buluk. Oh alah. Ini orangnya kan dari Desa Klupruk. Mungkin sebulan, dua bulan di sini mungkin dia akan berubah tampilannya. Ini masih buluk ini. Tuh. Buluk. Mungkin nanti kalau sekitar satu bulan wis ketok mening kayak ning kene. Aja grogi lo ya. Nah, ini sama Mbak Epep. Arane ngadi. Anu, ning dadangan, Pak. Dadangan terus. Gimana komentarnya Mbak Pia? Mantap. Jangan lupa kepada teman-teman kalau ke Kediri mampir beli siomay di ini. Ini kendangnya Mbak Epep. Ternyata kuncinya nggak ada guys. Kunci telulas, kunci ganjil. Kunci telulasan. Angka sial katanya. Ba. Ini tampang Mbak Efep kalau belum dandan guys. Tukang tukang arit. Tukang arit. Tukang arit. Tukang arit. Ini mau nyeteli. Mau tuning. Tek nuat. Totalan. Totalan. Totalan, guys. Pakai tuner. Ini Mbak, ini Mbak, 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 ini Mbak, Mbak. Tak, tak. Pakai kempul tuner gitu. Ini Mbak Epep, pengendang fenomenal. Kelihatannya kayak Mbak. Saya lihat kalau di video itu seperti cewek. Ternyata wadon. Ternyata wadon. Maskotnya New Candidates ya. Nah. Nukang dia, nukang. Apa konsol? Nukang dia. Ini Devia yang akan bergabung dengan Om Teum ya. Mbak ya. Mbak ya, tante ya. Tante New Ken Dedes dan ini maskotnya Mbak Epep. Ini maskot. Wih, jagung-jagungan piye to ya? Omong-omongan apa ya iki ana ya? Iya, Mbak. Sapine piro, Mbak? Sapine. Oh, jadi tanah Nabi. Sapine piro? Sapine sapine piro, Mbak? Berarti sapi. Enggak tuh ya, sampean tugas. Itulah keplaannya Mbak Epep. Saya sampai kaget. Waduh, ya Allah, kaget. Iya. Rumah gimana, Le? Nggih. Asline ten sapa iki, Mas? Lha iki drivere. Wei, kene-kene. Ya. Hati-hati tenang dia. Sukses di sini ya. Thank you.
podcast kita sudah selesai dan saatnya kita untuk pulang. Tergantung keren, Mas. Siap. Nanti ya. Ya.